Congratulations Bro, alhamdulillah. Ini di video kali ini kita akan tes unit Alogo Bocap Taktikal ya, pesanan Mas Rudi Kurnia Jambi ya. Ini targetnya ya. Alhamdulillah kita tes akurasinya. Jarak 37 meteran ya. Ini kita coba pakai mimis lokal sambil lapping laras baru ya. Tapi rekomendasi kita cobanya pakai mimis deck klasik nih. Oke, pakai mimis deck klasik yang ini nih. Nanti kita coba Hercules-nya. Anginnya minim di 1500 soalnya. Kalau Hercules 13 grain udah gede. Lokalu deck klasik ya yang 12 grain. Target kelima, oke, sip. Target keenam ya. 7. Wah, hancur ya. Coba nih yang serpihannya kita ini yang tadi berpikir berarti serpihannya nih. Paling kiri. Wah, hancur ya. Aduh, habis. Ini kita pakai deck klasik ya. Pakai deck klasik. Angin minim banget di 1500. Ini yang serpihannya penasaran. Wah, sip. Berarti 7, 8, 9 kali shoot. 9 kali shoot ya. Angin di minim banget nih 1500. Oke, mantap ya. Mantap, mantap. Angin 1500 masih gigit ya, Mas. Coba yang paling ekstrim nih. Aduh, susah yang kecil. Tanpa terunit ya. Tanpa terunit. Mungkin angin udah terlalu turun ya. Coba agak naik ke atas. Wah, sip. Mantap ya. Mantap, mantap, mantap. Penasaran, sekali lagi penasaran. Penasaran. Oke, sip. Dua kali berturut-turut ya. Segede ujung ibu jari. Kita lihat di sana aja lah. Penasaran nih unitnya ya. Kita cek segede apa tuh yang terakhir. Segede ujung ibu jari ya. Tadi hebel-hebel pernah kecil. Oke. Mas Rudi Kurnia Jambi ya, unit Alogo Bocap Taktikal Bogel ya, laras panjang 40 cm, tabung 360cc OD 50 ya. Sebenarnya chambernya bukan yang Bogel ya, udah dipastikan lulus uji. Terima kasih Mas Rudi Kurnia Jambi ya, atas kepercayaannya ke Nugraha Jasport, transaksinya non COJ. Minim banget. Sekarang kita tes pakai Hercules coba ya. Oke Mas Rudi, kita gak pakai cincin coba ya, larasnya pendek. Target pertama ya dari kiri ini.
Oke, satu. Pakai Hercules nih mas, anginnya kita isi di atas 2000 ya. Sip. Target kedua. Oke, sip ya. Kita ke metal siluet nih. Yang sakit hati janganlah kawan engkau tangisi, hadapilah dengan coba nih yang segede ujung ibu jari ya. Jalani coba yang segede ujung ibu jari dengan kesenangan. Tuh, empat ya. Semuanya bergembira, bernyanyi, menari, jamming bersama. Gembira semuanya. Nah itu telak ya, sekitar ujung ibu jari tuh. Penasaran, sampai belajar aja. Nah, telak ya, telak banget. Sip. 3 kali berturut ya, yang segede ujung ibu jari ya. Jika ada yang sakit. Sip. Terakhir sekali. Bikin penasaran aja nih. Tadi agak susah, sekarang nih udah 4 kali berturut-turut ya. Yang kelima. Aduh, sesukaria. Karena hari ini milik kita. Kena ya, alhamdulillah ya. Oke, untuk Mas Rudi Kurnia Jambi ya. Unit udah di PSK Rusuji. Tes pertama pakai D klasik, angin kecil ya. Sekarang angin gede kita pakai Hercules ya. Oke, mantap. Terima kasih atas kepercayaannya Mas Rudi Kurnia Jambi ya. Sampai jumpa kembali di video nubra jasa berikutnya. Assalamualaikum.